Saya sebetulnya kan seorang entrepreneur. Saya nggak mau tadi masuk politik. Tapi Pak Prabowo mengundang saya ke politik itu ubah cara pandang masyarakat supaya masyarakat melihat bahwa politik itu juga bisa dikemas penuh dengan inovasi. Masalah infrastruktur, bagus Pak, saya setuju sama membangun infrastruktur. Saya juga membangun infrastruktur. Tapi kami akan ubah caranya Pak, fundingnya. Karena kita akan lebih melibatkan public-private partnership. Tol Cipali 116 km, sebuah tol yang paling panjang di Indonesia. Alhamdulillah saya dapat kesempatan membangun tanpa satu rupiah pun dana dari pemerintah. Jadi masyarakatnya undang perbankan asing, undang perbankan lokal, undang juga investor asing, undang investor lokal. Kita bangun, kita kemas. Setelah jadi punya siapa? Punya Indonesia. Berikan kesempatan kepada dunia usaha, kepada sektor-sektor privat untuk juga menggenjot infrastruktur.